Matul, mati mati. Mati kamu cu, mode barbar itu telah diaktifkan ini guys. Oke ada yang AFK, kita bunuh dulu yang AFK nya. Oke guys, balik lagi bersama Detektif Lu. Detektif siapa? Ya, Detektif Patur Masran. Kali ini kita akan bermain game Hyperphone lagi ya guys ya. Yang dimana Detektif di sini bakal men-sharing tentang mode No Hot Step teman-teman. Jadi mode ini tuh tanpa menahan step ya guys ya. Dalam artian ini bakalan mode paling barbar sedunia sih. Oke, kita bakal lihat ya guys ya. Tapi kita sebelum masukin gameplaynya di sini kita masuk setting dulu, custom layout. Nah di sini opacity untuk mode hot stepnya kita kecilin ya guys ya, supaya kita tidak memakai untuk fitur satu ini guys. Langsung saja kita masuk kepada gameplaynya and let's go. Di sini kita mencoba mode tanpa sebuah hot step teman-teman, dan di sini kita bakal make hero yang barbar ya guys ya, contohnya kayak Blast dikarenakan di sini kita bakal barbar gitu. Oke guys ya, di sini kita ketemu sama anak No Mercy dan Loyal gitu, dan di sini kita sudah memasuki pada matchingnya dan kita sudah memasuki pada map Momiji Gawa ya guys ya, yang dimana kali ini pada ronde pertama kita menjadi defender yang pastinya di sini kita tanpa menahan dan langsung saja kita pakai WSP dan memasuki ronde yang pertama cuy. Bang Patun gak tuh, wih ada yang kena guys. Oke, kita sudah masuk pada ronde pertama. Di sini kita langsung saja barbar ya guys ya, tanpa menggunakan sebuah apapun dan instrumen apapun. Ini kita barbar cuy, yang pastinya tanpa menggunakan hot step ya guys ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, headshot. Kita bakal lihat bomb dropnya. Oke, pantau-pantau tipis-tipis. Di sini kita bakal barbar menjadi sebuah yang paling ngeri gitu. Oke, kita tabrak nih, depan kita ada orang guys. Oke, mati headshot lagi. Sini lagi kamu bro. Ya satu hit lagi. Ya satu hit lagi guys. Yeah. Agak tipis-tipis dengan rip aim ya guys ya, tetapi di sini kita bisa memenangkannya dan mendapatkan conqueror ya. Yang pastinya pada ronde kedua kita sudah bisa membeli senjata AK. Apakah menjadi AK ini kita bakal lebih barbar lagi? Kita bakal lihat cuy pada ronde yang selanjutnya ini atau ronde yang kedua ini. Oke guys ya, kita sudah masuk pada ronde selanjutnya. Di sini kita langsung coba headshotin. Ya, tapi sayang sekali kita juga mati guys, tapi kita bisa lah gitu membunuhnya. Oke guys ya, di sini ultimate udah aktif juga. Di sini kita bakal mencoba pakai USP aja ya atau UMP aja ya guys ya, karena di sini kita kurang duitnya. Oke guys ya, di sini kita langsung pada masuk ke ronde pertama. Oke, cek ada orang. Ada guys. Oh, gak kena guys. Sayang sekali. Hampir aja mati, no hot step guys. Mode barbar parah ini cuy, sebetulnya gila gaming ya. Hampir aja kita rip aim guys. Gak kena sedikit lah ya. Oke, dapat M4 juga, gila sih pada no hot step ini barbarnya menggila gaming parah cuy. Oke, kita coba ke A. Guys teman-teman. Tunggu. Oke, satu lagi. Sabar. Di kiri sih harusnya. Beuh, mode gaming ini namanya ya guys ya. Tidak ada yang bisa satupun yang bisa menaklukkan seorang detektif ketika modenya dipakai ya guys ya. Ini tuh bisa dikatakan mode paling barbar sedunia guys. Oke guys ya, ini kita sudah masuk ke selanjutnya. Kita coba naik ke atas sini ya. Aduh nggak nyampe cuy cuy. Udahlah tahan aja lah teman-teman, daripada kita nggak bisa membunuh dia nih. Kok hilang? Oke, di atasnya harusnya ada sih, kita tahan dulu ya. Oke, ada orang situ. Oke, sabar. Udah masuk aja kayaknya tuh. Kita kasih bom. Oke, next banget teman kita udah hidupin teman kita sendiri. Dia bakal ke base ini udah fix. Oke guys, kita lihat. Sabar, sabar, sabar. Tunggu. Apakah teman kita bisa? Oh, kita bokongin enak banget sih. Terobos aja lah anjing ah. Kapan bro? Gak usah nahan step bro. Tenang aja lu. Gua udah bilang gak usah nahan step cuy. Kalau di depan gua mah. Artinya lu tenang, santuy, relax saja. Nah, itu dia. Ketika detektif sudah menggunakan mode ketar-ketir dan barbarnya ini, nggak ada satupun yang bisa mengalahkan detektif ya guys ya. Di sini kita masuki pada ronde selanjutnya, yaitu kita menang 4-1 teman-teman. Dengan dapat 7 juga ya guys ya. Dengan killnya itu maksudnya, kayak kita udah full upgrade dan bisa mendapatkan sebuah teknik ancaman gitu. Oke guys ya, kita sudah masuk pada match selanjutnya. Di sini kita coba mainnya lebih barbar lagi guys. Halo guys.
Oke, satu orang ada. Mati kamu bro, bro. Hampir aja kita ke. Aduh. Ya. Kita butuh darah, guys. Butuh darah, guys. Thank you. Dia bakal ngidupin temennya enggak ya? Ada bapak-bapak, teman-teman. Okay, slowly, bro. Slowly, bro. Gua kapan nih, bro? Oke. Udah mati. Loh, kok hilang? Dia nahan step ini, cuy. Udah fix nahan step ini. Mau kemana? Tuh ke A dia. Udah fix ke A deh. Ayo, ke A, yuk. Nice, bro. Di kiri gua ternyata. Oke. Ada yang aib kah ternyata, guys? Iya. Sayang banget satu lagi, bro. Oke, abis ini kita sweet chanks. Dan juga ultimate udah aktif. Kita bisa full upgrade dan membeli semua senjata yang ada ya, guys, ya. Inilah saatnya, guys. Oke. Ulti. Di kanan ada ya. Oke, sabar. Oke, ada yang AFK juga, guys. Kita bisa bunuh. Tapi kita mati ternyata, guys. Nyangkut, cuk. Oke, guys, ya. Sepertinya kita di sini dihidupin, guys. Let's go. Kita dihidupin, coy. Aman. Oke, sabar dulu, guys. Tipis-tipis dulu, ya. Mode sabar, mode slow. Nice, bro. Kaget gua. Bye, have a great time. Oke. Ya, tapi ada yang kaget di situ, cuk. Oke, di sini MVP-nya ternyata dari seorang Karlek, anjir. Gua kira dari gua loh, padahal kita dapat kill berapa nih? Oke, kita sekarang jadi attacker ya, guys, ya, dan memakai senjata UMP lagi dan mendapatkan kill 10, cuk. Oke, guys, ya, sekarang kita sudah menjadi attacker dan menjadi sebuah talenta terbaru ini, cuy, sebetulnya. Tanpa sebuah gila enggak tuh, tanpa sebuah kill dan sebuah hot step ya, guys, ya. Menggila gaming ini, cuy, sebetulnya, guys. Oke, ada orang di situ. Mati kamu, bro. Menggila gaming dah aku bilang, cuy. Weh. Kamu nggak akan bisa. Oi, tipis banget itu, Bang. Oke, kita juga udah masuk pada ronde kedua untuk jadi attacker-nya dan di sini kita sudah bisa membeli AK ya, guys, ya. Langsung saja kita masuk meta match selanjutnya, cuy. Oke, di sini kita menahan dulu tapi nggak pakai hot step, teman-teman, ya. Nah, jadi kayak gitu ya, guys, ya. One tap, one kill. Ini kita mencoba lagi. Wah, ada lagi, guys. Ternyata ada lagi, guys. Kaget gua ya. Oke, sabar. Oke, di sini dia. Balik-balik gua, belakang gua. Bukan kamu ya. Satu lagi, bor. Dua lagi ternyata, guys. Bentar kita coba cek belakang. Gila enggak tuh, teman-teman? Ada yang AFK, guys, ternyata. Dan di sini kita telah memenangkan gamenya dengan skor 7-2, guys. Itu dia, mode barbar telah diaktifkan. Oke, ini match point atau match terakhir. Di sini kita ulti udah aktif. Jadi tinggal terobos bakalan win, cuy. Kita coba cek ya. Oke, guys, ya, kita sudah memasuki pada match point. Di sini gua bakal terobos aja, cuy. Let's go, bro. Ayo, Bang. Mana dia? Oh, itu. Kabar, mati kamu. Ya. Matul, mati. Mati kamu, cu. Mode barbarku telah diaktifkan ini, guys. Oke, ada yang AFK. Kita bunuh dulu yang AFK-nya. Oke. Strom. I cover you. Slow, bro. Bam! Itu dia. Mode barbar detektif telah diaktifkan dengan menjadi seorang stop gitu. Oke, di sini MVP-nya dari seorang detektif atau Blast, teman-teman, dengan kill 18 ya. Dan di sini kita juga udah naik diamond 2, bintang 2 gitu. Dan mendapatkan kill 18 tentunya dengan KDA 11,1, cuy, dengan kemenangan 82. Oke, guys, ya, mungkin segitu dulu aja pada video ini. Itulah tentang gameplay sebuah no hold step, teman-teman, ya. Jadi modenya ini tanpa menggunakan sebuah kaki yang pelan gitu. Match ini penuh barbar sih sebetulnya, guys. Jadi gua kayak udah main solo barbar itu mengerikan sekali, cuy. Oke, mungkin segitu aja pada video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next time. Bye bye.